السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارا بمرسا سلام تيبي بابا Bapak dan Ibu Ikhwan dan saudara dan hadirin dan penonton sekalian yang masih setia ya. mengikuti kajian kita ini kajian kitab syarah al aqidah al wasidiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan ta Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di luar akidah al sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang memberikan nama kepada Allah yang tidak Allah sebutkan atau tidak Allah namakan dirinya dengan nama tersebut ini termasuk merupakan ilhad ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dalam kitab beliau Al Aqidah wa bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencondong atau tidak menyimpangkan ya tentang nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Tidak, tidak menyimpangkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Sudah kita sampaikan bahwa uh, apa namanya ini uh, di antara bentuk ilhad ini itu tadi ada beberapa bentuk ya ada sekira ada lima atau berapa nanti insya Allah kita uh, insya Allah utara kita akan sebutkan satu-satu tapi pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan nomor satu di antara bentuk ilhat itu adalah ketika seseorang menamakan Allah SWT dengan suatu nama yang Allah SWT tidak pernah sebutkan nama tersebut untuk dirinya contoh yang dilakukan oleh para kompil sapat Kaum filsafat menama, menamakan Allah itu ilatun fa'ilah. Ilatun fa'ilah. Sebab yang mengerjakan. Jadi uh, kata mereka alam ini terjadi ini karena ilatun fa'ilah. Ah, gitu ya. Ilatun fa'ilah. Jadi uh, apa namanya ini mereka sebutkan Allah itu sebagai ilatun fa'ilah. Sebagai sebab yang menjadikan semuanya ini. Ya. Tapi penamaan ilatun fa'ilah itu kan bermasalah gitu loh. Enggak ada Allah SWT mengatakan dirinya dalam Al-Qur'an atau dinamakan oleh Rasulnya nya alaihi wasallam sebagai ilatun fa'ilah. Ini lancang. Ya. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan aban, bapak, Tuhan bapak di sorga dan seterusnya dan Ini tidak benar. Atau yang lain lagi mengatakan ini tidak benar. Ya. Sisi pendalilannya kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin pada pertemuan lalu sudah kita sebutkan bahwa penamaan Allah Subhanahu wa itu sifatnya tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu apa? Tidak bisa kita melakukan suatu apapun kecuali ada petunjuknya. Tokipi artinya, artinya berhenti. Berhenti. Arti kita stop di situ. Ada dalil baru kita lakukan. Kan Imam Bukhari kalau kita baca dalam kitab sahihnya, Sayyid Bukhari memberikan satu bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat kan? Jadi maksudnya Pak, di sini kita tidak bisa sembarangan, nggak boleh lancang kita buat-buat sendiri dari diri kita, nggak boleh. Maka barang siapa yang memberikan nama kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nama itu, maka ini apa namanya dianggap mulhid dia, dianggap dia telah menyimpang, dianggap dia condong dari yang sebenarnya. Enggak lurus lagi dia. Ah demikian ikhwat fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an ya. Wa tasmiyatullah bima lam yusammi bihi nafsah sawaun. Ini kita lanjutkan ikhwat fillah, jadi itu meraja'ahnya sudah ya tidak terlalu banyak memang yang bisa kita sampaikan karena waktu kita tidak terlalu lama ya. Kita akan cepatkan saja ini. Wa tasmiyatullah bima lam yusammibi bima lam bihi nafsahu suu adabin ma Allahi wa zulmul wa udwanun fi haqqihi. Menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak beri nama dirinya dengan nama tersebut. Ya, itu suu adab itu merupakan adab yang sangat buruk. Ma Allah itu adab buruk kepada Allah. Ya, wa wa apalagi kezuliman, wa zulmun kuzuliman, wa udwan dan permusuhan fi haqqihi dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu law anna ahadan da'aka bighairi ismika aw sammaka bighairi ismika la'tabartahu qad itada 'alaika, walla maka wa hada fil makhluq fakayfa bil khaliq. Karena sesungguhnya kalau ada seseorang memanggilmu dengan tidak menyebut namamu atau memberikan nama kepadamu dengan tanpa namamu bukan dengan namamu memberikan nama bukan dengan namamu la tahu kau engkau akan menganggapnya dia telah berbuat zalim kepada dirimu telah melakukan permusuhan kepadamu zalim maka dan telah menzalimimu ada makhluk ini dalam makhluk pakai pabil khalik bagaimana dengan sang khalik yaitu Allah kita di antara manusia aja kalau ada memanggil seseorang dengan nama kita yang itu bukan bukan nama kita, bukan nama gelaran kita, bukan nama seloro kita kan banyak aja manusia ini mungkin nama aslinya ini disebut nama ininya gitu atau atau yang lain gitu kan itu soal lain tapi ketika bukan bukan julukannya bukan nama ininya disebut orang kan marah kan atau apalagi dipanggil dengan panggilan yang buruk umpamanya ya atau dikatakan wahai pencuri wahai orang jahat padahal namanya bukan itu gitu kan dengan digelar dengan sifat-sifat yang jelek apa coba dia akan marah gitu kan la qad ada kita akan la qad ada engkau akan menganggapnya telah ya apa namanya ini uh, bermusuhan denganmu dan dia telah menzolimimu begitu kita aja nggak ridho itu dibuat seperti itu gitu dengan disebut nama-nama yang nggak yang nggak pernah kita ketahui tentang diri kita begitu ya kita akan kita akan marah gitu ya Pakai khalik bagaimana pula dengan sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan nama itu atau disebutkan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu mohon maaf. Cerdas apapun kita, sehebat apapun kita itu enggak ada. Enggak ada domain kita di situ. Ah, demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Idan oleh karena itu Hakun antusammi Allah bihi Kata Syekh Muhammad al Oleh karena itu, engkau tidak memiliki hak untuk engkau berikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak berikan nama dirinya dengan nama tersebut. Fa'in fa'alta fa mulhidun fi asma'illah. Kalau engkau melakukan ngotot terus memberikan nama kepada Allah yang Allah Subhanahu SWT tidak memberikan nama dengan nama tersebut, maka engkau mulhid namanya. Engkau sedang, apa namanya ini? Engkau sedang mencondongkan, engkau sedang condong, engkau sedang menyimpangkan di dalam perkala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Jadi apa namanya ini? Bentuk dari ilhat yang pertama memberikan nama kepada Allah. Dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nama tersebut untuk dirinya. Itu satu. Yang nawa'atani. Bentuk yang kedua. An yungkira syai'an min asma'ihi. Dia mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah. Aksul awal. Itu kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama kali tadi terlalu berlebihan gitu kan saya memberikan nama kepada Allah yang tidak namanya pun disebut gitu itu nggak boleh atau bentuk yang kedua ini dia mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah ya yang semestinya kewajibannya mengimani nggak ini mengingkari Wal awal sama Allah bimalami nafsah yang pertama tadi adalah dia memberikan nama kepada Allah dengan suatu nama yang tidak Allah berikan nama dengan dirinya nama tersebut wahada jarad Allah mimma samabihi nafsah sementara ini dia mengosongkan Allah atau membersihkan Allah dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dirinya dengan nama tersebut itu kebalikannya kan kalau tadi membuat nama-nama baru bagi Allah gitu kan kalau ini justru mengingkari yang sudah dibuatkan oleh Allah azza wa nama untuk dirinya payung kirul ism maka dia mengingkari nama sa'ana angkara an angkulil asma' aw ba'dih ya sawan kullal asma'i sama saja dia mengingkari semua nama bagi Allah atau sebahagiannya yang telah tetap bagi Allah fa alhada kalau dia mengingkarinya maka dia telah terjadi telah melakukan ilhad yaitu telah melakukan sebuah pengingkaran ya ataupun penyimpangan ataupun ya kita sebut dengan apa namanya tadi itu kecondongan keluar daripada yang semestinya Wajul ilhad piha, adapun sisi ilhadnya, sisi kecondongannya atau sisi penyimpangannya di dalam pengingkaran nama-nama Allah itu apa? Annahu <tuh> lau lama asbataha Allahu li nafsi wajab alina anus betahalahu. Bahasanya manakala Allah subhanahu wa taala telah menetapkan nama tersebut untuk dirinya, maka wajiblah kepada kita untuk menetapkan nama tersebut untuk Allah juga. Faidana fainaha kana ilhadan wa mailan biha amma yajibu fiha. Kalau kita napikan, nama tersebut kita hilangkan maka itu adalah ilhad. Itu adalah ilhad. Ilhad itu artinya apa? E, kecondongan. Maka itu adalah sesungguhnya e, penyimpangan, ya. Amma jibu piha, suatu yang wajib kepada kita di dalam asma' dan sifat. Yang wajib kepada kita dalam asma' dan sifat apa? Yang wajib kepada kita dalam perkara asma' dan sifat adalah mengimani semua sifat tersebut mengimani semua nama-nama tersebut. Bukan kita ingkari. Kalau kita ingkari maka kita dianggap mulhid. Ah, begitu ya. Wa hunaka minan nas man angkara asma di antara dan di sana ada di antara manusia yang mengingkari nama-nama Allah. kagulatil jahmiyah seperti dedengkot pembesar-pembesar jahmiyah. Ya, faqalu pembesar-pembesar pembesar jahmiyah mengatakan laisa ismun abadan. Allah Jalla tidak memiliki nama selama-lamanya. Ah, gitu. Menurut mereka nggak ada nama bagi Allah. Kalau <tul> mereka mengatakan lianna kalau asbat talahu isman mujudat. Kalau karena sesungguhnya engkau kalau engkau tetapkan bagi Allah nama engkau menyerupakan Allah dengan yang ada. Wahada ma'rufun ba'tilun mardud. Dan ini sangat diketahui ya. Ini sangat dimaklumi bahwa itu adalah sebuah kebatilan dan yang ditolak. Artinya apa yang disampaikan oleh tur jahmiyah menamakan yang mereka berhujah. Kalaulah seandainya Allah wajah kita memberikan nama kepada Allah maka kita menyamakan Allah dengan makhluk yang ada ini. Ya kan itu makhluk ini kan ada namanya juga kan ini batu ini kayu atau manusia ini si polan ini si polan gitu kan sama kata mereka maka kata Syekh ada makruh pun anak yang seperti ini batil ini jelas sekali kebatilannya dan tertolak. Kenapa? Karena nggak mungkin sama kan. Walaupun namanya sama, tapi kan hakikatnya pasti berbeda gitu loh. Apalagi ini dengan sang khalik, dengan Allah SWT. Yang kembar aja pun, yang kembar, ya manusia yang kembar, lahir kembar. Pasti perbedaannya ada. Ada. Ya mungkin kalau sekilas orang lihatnya mungkin sama gitu kan. Tapi kalau ditelisik lebih dalam ternyata perbedaannya bukan hanya satu, banyak. Ah gitu dia. Ikhwan a'azani taala wa jami'an. Jadi itu ya, uh, jadi no ilhad tadi pertama imma dia memberikan nama kepada Allah satu dengan suatu nama yang tidak Allah berikan nama nama tersebut kepada dirinya itu juga ilhad atau mulhid. Yang kedua mengingkari nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya ini juga mulhid. al salis yang ketiga bentuknya apa? An alaihi ma alihi minas sifat bahwa bentuk ketiga dari ilhat itu dia mengingkari sesuatu yang ditujukan oleh nama tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut minus sifat daripada sifat. Karena ingat ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, kullu ismin yatadammanu manusipatan. Setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Maka kailah mengatakan kullu apa namanya ini? kullu ismin sifat. Setiap nama bagi Allah itu jadi sifat. Walaysa kulu sifat asma. Ya, atau isim lillah. Tapi tidak semua sifat jadi nama bagi Allah. Enggak. Tapi kalau dia sifat, dia nama, pasti dia menjadi sifat bagi Allah. Tapi tidak tentu, belum tentu, sifat itu jadi nama bagi Allah. Ah begitu. Jadi, nama, setiap nama pasti jadi sifat bagi Allah. Maka dikatakan, kalau orang yang mengingkari sesuatu yang ditunjukkan oleh nama. Apa yang ditunjukkan oleh nama? Sifat. Sifat pasti nama pasti mengandung sifat. Nah, kalau itu diingkari maka dia mulhid namanya. Bahwa yusbitul isma lakin yunqiru sifat allati yataḍammanuha hadzal ism. Dia menetapkan nama bagi Allah, tetapi dia mengingkari sifat yang terkandung di nama tersebut. Ah itu enggak boleh. Ini juga termasuk apa? Termasuk juga ilhad mislu an taqul mislu seperti dia mengatakan allaha samiun bila samain sungguhnya Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar sungguhnya Allah namanya Maha mendengar tapi tidak bisa mendengar ah gitu ya nama Allah sami katanya Maha mendengar tapi Allah nggak bisa mendengar wa alimun bila ilmin Allah itu alim Maha berilmu tapi tidak ada ilmunya namanya saja Maha berilmu Kaya Kayak manusia gitu, namanya sabar Tapi orangnya marah-marah terus gitu Atau namanya si kaya, tapi miskinnya Minta ampun kita, gitu kira-kira ya Jadi eh, tidak ini ya Tidak tidak setara gitu kan Tidak berbanding lurus Ini menurut apa namanya ini, sebagian orang Dan ini bentuk, bentuk ilhad Ya, ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyakum jami'an <ringan> Nanti kita lanjutkan ya Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salon TV Sahabat Keluarga Muslim wa, tifillah, wa jami'an. Jadi mengingkari nama yang terkandung sifat di dalamnya itu juga bentuk ilhad. Ya. Seperti mereka mengingkari sifat yang dikandung oleh nama itu. Kita katakan kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu sifat kullu ismin Setiap nama mengandung sifat. Dan otomatis, ya. Kullu ismin sifatun lillah. Setiap nama itu jadi sifat bagi Allah. Tapi wa laysa kullu sifatin isman lillah. Tapi bukan setiap sifat itu jadi nama bagi Allah. Ah begitu ya. Nah, mereka-mereka mengingkari sifat yang terkandung oleh setiap nama dari nama-nama Allah, ini ilhad namanya. Seperti mereka mengatakan, "Inna Allah samiun." Sungguhnya Allah Maha mendengar. Tapi tidak bisa mendengar gitu. Namanya saja Maha mendengar, tapi tidak bisa mendengar. Wa alimun bila ilmin. Allah katanya maha berilmu tapi tidak ber, tidak ada ilmunya. Gimana coba? Wa khaliqun bila khuluq bila khalqin. Ya. Wa khaliqun bila khalqin. Allah itu maha menciptakan tapi tidak ada ciptaannya gitu. Gimana? Dari mana ininya? Katanya nama Allah khaliq gitu kan, sang khaliq. Tapi ciptaannya juga enggak ada gitu kan. Wa qadirun bila qudrah. Allah katanya maha mampu tapi tidak ada kemampu tidak ada kekuatannya. <tik> ini akidahnya mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah itu. Dia mengingkari sifat-sifat Allah <tik> Dan ini enggak masuk akal. Kata Asyim, Muhammad <tik> Kemudian mereka yang mengatakan uh, tidak ada kandungan dari uh, setiap nama itu sifat bagi Allah. Kan mereka mengingkari kan? Mereka mengingkari apa namanya ini kandungan dari nama itu adalah sifat. Mereka mengingkari kandungannya yaitu sifatnya. Karena al dan jamaah kan meyakini bahwa setiap sifat itu setiap nama mengandung sifat. Kalau mereka enggak mengingkari hal itu. Ya, ini jelas sekali dari akidahnya Mu'tazilah. Mereka pengingkar sifat Mu'tazilah. maha haula ya jaluna asma'a alaman. Kemudian mereka Mu'tazilah menjadikan nama-nama Allah itu a'laman sebagai nama saja mahdotan nama tok yang berbeda-beda namanya berbeda-beda tapi tidak ada kandungan sifatnya fayakulu mereka mengatakan as-sami'u ghairul alim as-sami' itu ya nama Allah as-sami' maha berilmu ghairul alim ya tapi dia tidak ada ilmunya ya, apa namanya ini as-sami' maha maha mendengar maksudnya ghairul alim dia bukan berilmu ya jadi Uh, Mu'tazilah itu mengatakan ya bahwa nama-nama itu alam hanya nama tanda saja mutaghayyiratan yang berbeda-beda. Bayakulu maka mereka mengatakan asami As ghairul alim yang maha mendengar itu bukan yang maha mengetahui. Ya, lakin kul kuluhale salah makna. Tetapi semuanya itu tidak ada maknanya. Jadi hanya hanya apa saja, hanya nama gitu, nggak ada kandungan sifatnya pun. Nah ini ini menurut mereka ini. Jadi mereka katakan Asami As itu bukan al-alim, Asami yang maha mendengar itu bukan maha berilmu beda. Menurut mereka begitu. Tapi tidak ada makna juga sama aja gitu kan. Asami As ya dulu alas sama. Yang maha mendengar tidak menunjukkan dia dia bisa mendengar. Asami As yang maha mendengar tidak menunjukkan alas sama tidak menunjukkan bahwa dia bisa mendengar. Ya wal-alim laya dulu al ilm yang maha berilmu tidak menunjukkan ilmu. Lakin mujarradul alam itu hanya nama tok aja udah. gitu. Ini menurut Mu'tazila. ya Ini batil ya. Saya serangkan ini batil. Di antara mereka yang lain mengatakan. Di antara kelompok-kelompok Mu'tazilah juga. wahid. Nama-nama ini katanya semuanya satu aja. Syai'un wahid. Walaupun nama ini banyak, tapi satu aja itu sebenarnya bahya alimun wasamiun wa basirun wahid katanya Allah itu nama-nama itu Allah alim maha berilmu wasami' maha mendengar wa basir maha melihat kulluha wahid semuanya sama la tahtalib huruf paqad. itu tidak ada perbedaan kecuali hanya uh, berbeda bentuk hurufnya saja jadi menurut mereka al alim itu dengan asami' sami sama aja ini hurufnya aja berbeda gitu karena semuanya satu menurut mereka Para harus sunnah jamaah beda. Al alim ya beda dengan al sami, beda dengan al basir, kan gitu. Itu semuanya nama-nama bagi Allah. Kalau mereka mereka enggak, sama aja. Lah tak tarif enggak ada beda. Yang bedanya hanya bentuk hurufnya aja gitu. Jadi apa perbedaan alim dengan sami? Perbedaan alim dengan sami adalah perbedaannya kalau alim itu ain lam ya mim. Kalau sami sin mim ya ain itu aja. Ha, itu menurut mereka ya jalul asma syai'an wahid dan maka mereka menjadikan nama itu sesuatu yang satu aja. Kalau di atas tadi kan enggak. Mereka berbe menjadikannya berbeda-beda kan. Al al asmiyah ghair al alim dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini enggak sama semuanya satu. Wakulu hada ghair makul semuanya ini kata Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk akal. Oleh nahnu nakul inna hu layum kenal imanu bil asma hatta tasbuta ma tadomanan hu minas sifat oleh karena itu kata Syekh Muhammad Shalih Al kita katakan tidak mungkin beriman dengan asma' tidak mungkin kita dianggap beriman baik dengan asma' ya dengan nama-nama Allah hatta tasbut hatta tusbit ya hatta hatta tasbut humina sifat sehingga kita menetapkan sehingga kita menetapkan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut dari sifat-sifat Ah gitu ya. Nakul Tidak mungkin kita beriman dengan nama, dengan nama-nama Allah. Tidak dianggap beriman dengan baik. Hatta nusbita ma minasipat. Sehingga kita menetapkan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut dari perkara-perkara sifat. Maka kita katakan nama itu tidak kosong. Tidak hanya menjarut nama. Tidak hanya nama tok. Tapi ada kandungan na, sifat di dalamnya. Ah begitu. Ikhwati fil la'azani Allah ta'ala wa iyakum jamian. Kata Syekh wala alana min hunana takallamu ala isim. Oleh karena itu di sini kita mencoba untuk membicarakan terkait dengan petunjuk petunjuk daripada nama tersebut. Dalalatul isim, petunjuk dari nama-nama itu apa saja? Fal isim lahu anwaun salah satu. Nama itu memiliki tiga macam ya, pit dalam penunjukan. Jadi penunjukan nama ternyata ada tiga kata beliau. Betul, nama mengandung sifat. Udah selesai kita di situ, kan? Itu yang mau kita kejar tadi, udah Alhamdulillah selesai. Nah, yang berikutnya, asyik ingin bicara di sini ya, bahwa memang kata beliau, satu nama, setiap nama itu ada. Katanya, uh, "Anwaun, salasah ada tiga uh, penunjukan dari setiap nama. Contoh al khaliq nanti bagaimana, Al-sami' bagaimana, dan sudah kita lihat aja ya. Apa saja penunjukan itu?" Dalalatun mutabiqah. Dalalatu tadammun wa dalalatu iltizam. Jadi ada tiga katanya. Dalalatun mutabiqah. Dalalatun mutabiqah itu kesesuaian. Ya, petunjuk yang mutabiqah, yang sesuai. Terus, dalalatu tadammun. Ya, petunjuk kandungan. Wa dalalatu iltizam. Dalalatu iltizam. Petunjuk konsekuensi. Iltizam itu konsekuensi daripada itu. Nanti kita lihat dengan contoh akan lebih jelas lagi insyaAllah. Jadi ada dalalatu mutabiqah ada dalalatut -da tadammun dalalatul -da -da iltizam ini tiga ini jadi setiap nama mengandung sifat iya selesai tapi setiap nama menunjukkan tiga petunjuk apa tadi petunjuk mutabiqah kemudian juga tadammun kemudian juga iltizam bagaimana itu kita lihat ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an al awal yang pertama Padalalatul yang disebut dengan dalalatul mutabiqah itu bagaimana Kan petunjuk mutabiqah itu bagaimana maksudnya? Dalalatul lafzi ala jami'i madululihi. Yaitu petunjuk lapas di atas semua yang ditunjukkannya. Itu dia. Petunjuk satu lapas terhadap semua yang madululnya. Semua yang ditunjukinya. Nah, itu dia mutabiqah. Wa berdasarkan ini. Pakulu ismin dalun <tunjuk> alal musamma bihi. Allah. Wa ala sifatil musyakki minha hadal isim maka setiap nama menunjukkan alal musamma bihi nama menunjukkan ada yang dinamai ada zat yang dinamai yaitu siapa Allah jadi setiap nama itu pasti menunjukkan ada yang dinamakan gitu jadi bukan kosong aja nama aja yang ada zatnya enggak ada pasti ada nah gitu kan itu dia jadi itu yang pertama jadi kalau disebut dengan dalalatul mutabiqah ketika kita menyebutkan satu nama kalau kita berbicara tentang dalalatul mutabiqah ini Berarti nama ini menunjukkan ada yang dinamai yaitu zat Allah SWT. Yang kedua adalah sifat ilmu dan juga ada sifat yang diambil dari nama tersebut. Ya, ada sifat yang diambil darinya. Wahai sifat ilmu dan menunjukkan sifat yang diambil ya dari nama tersebut. Artinya, jadi setiap nama itu menunjukkan ada yang dinamai yaitu zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat. Nah ini nama disebut dengan dalalatul mutabiqah. Dalalatul mutabiqah Jelas ya Jadi disebut dengan uh, Apa namanya ini uh, Dalalatul isim Nama itu menunjukkan ada satu sisi Disebut dalalatul mutabiqah Mutabiqah itu artinya apa Satu lapas yang menunjukkan semua yang ditunjukinya Seperti nama Nama berarti menunjukkan ada yang dinamai Siapa yang dinamai itu Allah SWT Yang kedua apa Yang kedua menunjukkan ada sifatnya Ah, gitu ya. Nanti akan kita lihat contoh bagaimana, lebih jelas lagi insya Allah ya. Yang kedua adalah Jadi kan kita katakan nama ini setiap nama kan menunjukkan ada tiga penunjukan. Pertama tadi penunjukan mutabiqah, yang kedua tadammun. Yang tadammun itu bagaimana? Dalalatul lafzi ala ba'dhi madlulihi. Yaitu penunjukan lafaz terhadap sebagian yang ditunjukinya. Kalau tadi mutabiqah kan semua. Kalau ini sebagian aja. Wa ala hada, maka berdasarkan ini padala ratul isim ala zat wahdaha au ala sifati wahdaha min Maka nama menunjukkan di atas zat, berarti kalau kita sebutkan nama, namanya menunjukkan di atas zat atau sendirinya saja atau menunjukkan di atas sifat saja ini tersebut dengan dalalatu tadammun dalalatu tadammun nanti dengan contoh kita akan bisa lebih jelas jadi kalau dalalatu mutabiqah itu semua masuk nama menunjukkan berarti nama menunjukkan ada zat yang dinamakan dan menunjukkan ada sifat. Oke, okay, selesai. Kalau tadi dalal berarti menunjukkan ada apa namanya ini? menunjukkan di atas zat saja atau menunjukkan di atas sifat saja. Ah gitu ya. Yang terakhir dalalatu iltizam. Dalalatu iltizam itu artinya apa? Dalalatuhu ala syai'in yufham min ismi min iltizam yaitu pendalilan petunjuk nama di atas sesuatu yang dipahami yang dipahami bukan dari lafaz nama tetapi dari kelazimannya artinya apa artinya bahwa kalau dalalatu iltizam itu ada petunjuk nama terhadap sesuatu yang bisa dipahami bukan diambil dari lafaz nama tapi dari konsekuensi dari nama tersebut oleh karena itu kita namakan hal ini dengan dalalah iltizam. nanti insyaallah taala selengkapnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya bertahan terus dalam TV sahabat warga muslim. <Sess> 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 Jadi petunjuk nama, nama menunjukkan tiga, tiga keadaan atau tiga petunjuk tadi ya. Pertama dalalatul mutabiqah, yang kedua dalalatul uh, tadamun. yang ketiga dalalatul iltizam. Dalalatul mutabiqah artinya semua lapas yang ditunjukkan, ya satu lapas yang menunjukkan semua uh, dari nama tersebut. Ya, satu lapas ya yang menunjukkan semua yang ditunjukinya. Apa saja yang ditunjukinya? Di situ ada dua, zat dan sifat. ah gitu kira-kira. Lebih ringkasnya begitu. Kalau dalam tatamun, nama itu hanya menunjukkan zat atau menunjukkan sifat. Dan yang ketiga, dalam iltizam adalah sesuatu yang dipahami. Sesuatu yang dipahami bukan dari lapas nama, tapi dari konsekuensi dari nama tersebut. Ah, kita lihat saja Ikhwati tibillah dengan contoh barangkali akan lebih jelas dan akan membantu pemahaman kita untuk memahami masalah dan perkara ini. Misalnya kalimatil khaliq seperti contoh ya seperti contoh kalimatil khaliq al khaliq al khaliq ismun ya dulu ala datillah khaliq itu menunjukkan di atas zat Allah bukankah khaliq itu salah satu dari nama dari nama nama Allah al khaliq ismun min asmaillah satu nama dari nama nama Allah subhanahu wa taala betul kan oke okay. Kalau kita terapkan tadi kaedah tadi, karena ada tiga. Mutabiqah, tadammun, iltizam. Nah, kalau dari sisi mutabiqahnya, maka nama menunjukkan zat Allah. Betul kan? Sang Khalik. Ada Sang Khalik yaitu Sang Maha Pencipta. Berarti kan menunjukkan ada, ada zat yang ditunjukkannya. Siapa yang dimaksud zat itu? Yaitu Allah. Baik. Yang kedua, waya dulu ala sifatil khalqi. Yang kedua menunjukkan ada sifat penciptaan. Maka ini disebut dengan dalil mutabiqah. Ini sebenarnya untuk membantah mereka-mereka yang mengatak, mengingkari, ya mengingkari apa? Mengingkari kandungan dari nama yaitu sifat. Kandungan nama kan ada sifat, kan begitu? Ini sebenarnya pengingkaran ini, penolakan dan mentahan mereka-mereka yang memang mengingkari kandungan dari setiap nama itu ada sifatnya. Mereka mengingkari, ini kita bantahannya. Jadi kalau ketika kita katakan Sang kalau kita terapkan kaidah mutabiqah tadi, menunjukkan bahwa adanya zat Allah. Al Khaliq itu menunjukkan adanya sang pemilik zat. Itu siapa Allah Azza Oke. Yang kedua menunjukkan ada sifat al khalqi di sini kan. Ah gitu. Bahwasanya Allah Azza bukan hanya kosong dari nama nama saja, kosong dari sifat enggak. Bahwa sifat Allah juga sifatul khalq menciptakan. Oke, itu mutabiqah namanya. Idan tabi intibar dalalati halal amra ini usama dalalatul mutabiqah. Maka karena penganggapan atau perhitungan penunjukannya kepada dua perkara yaitu kepada zat dan sifat maka kita sebut dalalatul mutabiqah. Ah, itu ya kan dapat kan? Jadi dalalatul mutabiqah itu kan menunjukkan adanya zat dan sifat. Ya kan gitu. Sebagai contoh al-Khalik, al-Khalik menunjukkan apa? Ada zat di sana. Bahwa yang dimaksud dengan Khalik itu zat Allah Subhanahu wa Kan itu. Yang kedua menunjukkan di atas sifat bahwasanya Allah mampu menciptakan, memang ada ciptaan Allah. Oke, okay. ya. Itu disebut dengan alatul mutabiqa, lianna lafza dalla ala jami' madlulihi, karena lafaz ini menunjukkan di atas semua yang ditunjukinya. Wala syakka annaka idza qulta al khaliq fa innaka tafham khaliqan wa khalqan. Maka tidak ragu kata Asy-Syeikh bahwasanya kata Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala syakka dan enggak diragukan annaka idza qulta bahwasanya engkau apabila mengatakan al khaliq yang maha menciptakan fa katafham maka sungguh engkau memahami khaliqan wa khalqan engkau memahami bahwasanya Allah adalah khaliq sang maha pencipta wal khalqan dan yang menciptakan ah gitu artinya dengan kata al khaliq ketika, ketika disebut nama khaliq maka kita langsung terbesit oh berarti ada zat namanya al khaliq oke okay. yang kedua dia punya sifat yang bisa menciptakan yaitu al khalq ah gitu ini disebut dengan dalalatun mutabiqah Taib. Wa bi intibar dalalati ala al khaliq wahdahu au ala al khalqi wahdahu yusamma dalalatu tadammun li dalla ala ba'dhi ma'nahu. Ka dengan dan dengan penganggapan penunjukannya dengan kita anggap penunjukannya hanya ke penunjukan al khaliq saja, penunjukan apa namanya nama al khaliq menunjukkan nama saja, berarti zatnya yang berarti al khaliq ini menunjukkan data zat udah selesai gitu ya. Awal al atau bisa menciptakan saja, maka disebut dengan dalalatu tadammun. Ini disebut dengan dalalatu tadammun. Kenapa? Li'annahu dalla ala ba'dhi karena dia hanya menunjukkan sebagian maknanya saja. Jadi, kalau mutabiqah kita bicara, berarti menunjukkan semuanya zat dan perbuatan. Gitu kan? Oke, sifatnya gitu ya. Yang kedua, kalau tadi kita terapkan tadammunnya, kandungannya, berarti nama ini mengandung ada zat yang diberi nama dengan al khalik atau menunjukkan di atas sifat yaitu menciptakan selesai itu namanya tadamun karena salah satu aja dia kita lihat bagaimana dengan dalalatu iltizam wa wa dalalatihi alal ilmi wal yusamma dalalatul iltizam dan dengan menganggap dengan perhitungan petunjuknya petunjuk nama itu menunjukkan di atas ilmu dan kekuatan maka disebut dengan dalalatul iltizam maka disebut dengan dalalatu iltizam. It la yumkin khalqun illa bilmin wa kudratin. It la yumkin khalqun illa bilmin ilmin wa kudratin. Fadalalatu al kudrati wal ilmi dalalatu iltizam. Dan dengan kita menganggap petunjuk nama itu di atas ilmu dan kudroh kekuatan, ini disebut dengan dalalatu iltizam. Kenapa? Itulah holkun, karena nggak mungkin menciptakan kecuali dengan ilmu dan dengan kekuatan. Maka petunjuk nama di atas ilmu dan di atas kekuatan dan ilmu itu disebut petunjuk iltizam. Ah itu dia. Artinya kalau sang tadi, kalau kita teliti dari sisi mutabikohnya berarti menunjukkan zat dan sifat. Selesai kan? Oke, yang kedua tatomun, yang tatomun berarti menunjukkan zat atau sifat aja. Selesai kan? yang ketiga iltizam. Iltizamnya apa? Kalau satu zat bisa menciptakan, berarti ada ilmunya kan? Satu zat bisa menciptakan, berarti ada kekuatannya kan? Nggak mungkin dong orang bisa makhluk saja lah kita katakan ya. Orang bisa buat rumah. Seorang buat bisa buat rumah ya. Seorang bisa buat rumah. Bukankah orangnya pintar? Ada ilmunya. Ya. Yang kedua, dia ada kudrahnya kekuatannya. Kalau nggak ada kekuatan ilmunya, gimana bisa buat dia rumah? Ah gitu. Jadi intinya di sini bahwa satu nama ya satu nama menunjukkan tiga ini tiga ini ya tiga ini menunjukkan di atas zat ya menunjukkan sifat dan menunjukkan sifat yang lain nah, itu dia. Iltizamnya begitu makanya uh, kalau kita uh, apa uh, terkadang uh, kita lihat ya para mufasir. contoh uh, dalam Al-Quran disebut kadang-kadang wajah. Waya buka rabbika. Dan tinggallah. Tetaplah wajah Rabbimu. Mereka katakan maksud wajah di sini zat. gitu. Kalau mereka maksudkan zat berarti kan menafsirkannya dari apa? Dari bisa. Dari apa namanya ini? dari iltizamnya. Apa iltizamnya? Bahwa nggak mungkin ada wajah tanpa zat. Kan gitu. Ah gitu kira-kira. Jadi kalau ada yang menuduh ya itu Ibnu Kasir juga mentaquin umpamanya. mentahrib kenapa karena Ibnu Kasir umpamanya mengatakan wajah di situ sebagai zat tidak 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 mentahrib berarti kan beliau sedang menafsirkan dengan iltizamnya kenapa karena apa namanya ini kelaziman kan kelaziman bahwa kalau ada wajah ada zat Ah gitu. Ikhtotibilah, a'zani Allahu taala wa iyyakum jami'. Nanti kita akan lihat lagi ya setelah ini, setelah kita menjelaskan tadi ada uh, Al-Khaliq tadi ada tiga sisi ya dari mutabiqahnya, tadammunnya, iltizamnya. Kita lihat uh, penjelasan berikutnya lagi yang akan disampaikan oleh Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hina idin dan ketika itu yatabayyanu anal insana idza angkara wahidan min hadhihi dalalat bahwa mulhidun bil asma dan ketika itu ternyatalah nyatalah bahwa manusia apabila mengingkari salah satu dari petunjuk yang tiga ini dalam dalam mutabiqah tadamun dan iltizam maka dia mengingkari atau menyimpangkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala gitu ya walau qala ana u'min kalau seorang itu berkata aku beriman dengan petunjuk al khalik itu menunjukkan zat. Kalau ada yang mengatakan, aku beriman kok khalik itu menunjukkan al khalik itu nama Allah, menunjukkan bahwa ada zat yaitu zat Allah. Wala umin sifat, tapi aku tidak mengimani, ya. Petunjuk al khalik itu menunjukkan data sifatnya yaitu al khalqu. Itu bisa menciptakan. Bagaimana bagaimana? Bahwa mulhidun fil ismi maka dia juga dianggap mulhid, dianggap menyimpang, dianggap condong dari yang sebenarnya dalam perkara nama-nama Allah. Iya, jadi kita harus lengkap mengimaninya, nggak boleh hanya separuh-separuh ya, harus komprehensif dalam perkara ini. Jadi ketika Al-Khaliq itu menunjukkan data zat, menunjukkan data sifat, menunjukkan juga konsekuensi lain. Konsekuensi lain daripada nama Al-Khulqu itu, Al-Khaliq itu. Orang bisa menciptakan, ya, Allah SWT mampu menciptakan karena Allah punya ilmu. Karena Allah punya kekuatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya idalul iltizam kan. Jadi kesemuanya sudah include sebenarnya. Kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku beriman hanya alkoholik menunjukkan zat. Aku tidak beriman al alkoholik menunjukkan sifat ini tidak benar. Keimanan seperti ini keimanan yang kurang dan dianggap mulhid di dalam nama-nama Allah SWT. Ya. Ikhwate billah azanillahu taala wa iyakum jamin. oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam perkara ini. Jangan sampai kita terjerumus ya kepada yang disampaikan oleh asyik tadi mulhid. Kenapa? Karena mungkin mengingkari salah satu dari petunjuk nama. Nama menunjukkan e, zat, nama menunjukkan sifat, nama menunjukkan e, ke kelaziman dari yang lain dari sifat-sifat yang lainnya. Ikhwati bila azali Ta'ala wa iyaikum jamian. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT di lain kesempatan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu sallam wa barakallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allah bihamdika asyadu la ilaha ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.